Sebelum saya buka sidang, saya mau informasikan bahwa Bapak Ketua Majelis, Pak Dhani, Bapak Pendeta, Usulan, Kak Beliau, Saudara Ketua kami, Musyawarah, akhirnya kita lakukan juga, tapi karena beliau buat kekurangannya seperti itu, saya sendiri yang pusing. Karena saya sendiri, kekuatan rumah, tidak berbeda. Ini ya? Tidak. Baik, kalau begitu, kita buka. Sidang atas nama Saiful Yusri, Sugiyarto, Ibu Najar dan Abdul Najar, Bapak Suwanyanti, Edi Rusman, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk. Baik, seperti kami informasikan tadi, ceritanya tidak saya ulangi lagi. Mestinya agenda kita hari ini adalah pengumuman saksi. Namun demikian, sesuai dengan undang-undang bahwa pemeriksaan saksi masih disertakan. Karena seperti saya kenali pengalaman, maka ini kita tidak teruskan hari ini. Kita buka pemeriksaan kita ke hari berikutnya. Rencana kita buka di hari Rabu minggu depan. Tanggal demikian juga yang untuk agenda besok, apakah sidang kita besok ya? Ya, itu kita tunda juga. Besok juga beliau belum siap. Bisa, apa segala musuh yang punya dari hari ini. Jadi kita buat bahwa kita punya minggu depan, Rabu, yang Kamis, tanggal 6 dan tanggal 7 Desember. Demikian, ada hari Rabu memang ini salah satu majelis kita Pakoni cukup padat. Kalau minggu lalu kita jadwalkan ke siang. Jadi saya kira kita siang. Yang Kamis juga siang ya? Kamis pagi ya? Pagi. Kamis pagi ya? Rabu ini yang siang ya? Iya. Ada lagi? Cukup. Demikian maka persidangan kita tutup dan kita kembali pada tanggal 6 Desember.